Halo sobat mata kita. Kita tahu sebelumnya bahwa baru-baru ini TNI kita sudah berhasil melakukan uji coba tembak rudal untuk SU-35. Wah, makin keren aja TNI kita ini, bos. Oke, gak perlu berlama-lama. Mari kita bahas kecanggihan dari SU-35 ini, bosku. Inilah kehebatan Sukhoi SU-35. SU-35 atau yang biasa disebut Flanker A adalah generasi terbaru dari pesawat tempur Sukhoi Rusia dan merupakan pengembangan dari SU-27 versi sebelumnya. Mari kita lihat apa saja kehebatan SU-35 buatan pabrik Stalin ini, bosku. Yang pertama, manuver yang tidak mampu dilakukan oleh pesawat tempur lain. Sama seperti varian Sukhoi yang lain, SU-35 juga mampu melakukan manuver-manuver tempur yang tidak dapat diimbangi oleh pesawat tempur lainnya. Yang paling terkenal adalah manuver Cobra, di mana SU-35 dapat menanjak secara tegak lurus atau vertikal, berhenti sesaat di udara, dan berjungkil balik 180 derajat dengan stabil. Manuver ini sempat dipamerkan pada ajang Max Air Show 2015 tahun lalu. Kemampuan manuver ekstrim SU-35 ini didapat berkat desain aerodinamika pesawat dan dukungan mesinnya. Kelebihan lain dari SU-35 adalah nozzle, mesin buang atau knalpot pesawat yang memiliki fitur thrust vectoring. Dengan fitur ini, nozzle SU-35 bisa dibelokkan ke dalam 3 sumbu gerakan tanpa harus mengurangi thrust atau daya dorong pesawat. Gampangnya, seperti mobil yang dapat melakukan manuver drift di jalanan. SU-35 dapat melakukan manuver yang sama di udara. Dengan fitur ini pula, SU-35 tidak memerlukan landasan yang panjang untuk dapat mendarat ataupun lepas landas, bosku. Yang kedua, sulit dilacak oleh radar meskipun tidak mempunyai kemampuan siluman seperti varian F-22 Raptor milik Amerika. SU-35 dilengkapi dengan sistem jamming untuk menurunkan kemampuan deteksi radar milik pesawat musuh, serta radar yang dapat mendeteksi sinyal dari belakang pesawat untuk menembakkan peluru kendali SAR. SU-35 dilengkapi dengan radar Irbis EPESA yang dapat mendeteksi banyak sasaran baik di darat, laut maupun udara, serta memiliki jangkauan 2 kali lebih jauh dibandingkan radar milik pesawat-pesawat generasi keempat, bosku. Dengan kemampuan ini, SU-35 dapat melakukan aksi first look, first shoot, first kill, di mana pilot SU-35 dapat lebih dahulu mengintercept atau menjatuhkan pesawat lawan sebelum mereka melihat kedatangan SU-35. Selain itu, SU-35 juga mempunyai perangkat infrared search dan track internal, yaitu OLS-35, yang membuat pesawat ini bisa melacak musuh dengan gelombang inframerah. Selanjutnya, yang ketiga, mempunyai kemampuan multi-role. SU-35 disebut sebagai pesawat tempur multi-role karena selain fungsinya sebagai pesawat tempur penghancur, dia juga dapat digunakan untuk fungsi lainnya. SU-35 mempunyai kemampuan sebagai stasiun bahan bakar yang dapat melakukan pengisian bahan bakar untuk pesawat-pesawat lain di udara. SU-35 dapat menjadi pesawat pemadam kebakaran dengan menjatuhkan bergalon-galon air tepat ke atas area di mana api berkobar. Hal-hal tersebut dimungkinkan karena tangki bahan bakar SU-35 sendiri yang terbilang cukup besar, yaitu mampu membawa 15.000 kg bahan bakar dalam sekali terbang, serta daya angkutnya yang mencapai 30.500 kg. Keempat, mampu membawa senjata lebih banyak.
Dengan kemampuan angkutnya yang tinggi, yaitu mencapai maksimal 30 ton, SU-35 dapat membawa senjata yang lebih banyak dibandingkan pesawat lainnya. SU-35 mempunyai 12 hardpoints yang dapat digunakan untuk mengangkut berbagai macam misil, roket, maupun bom. Mulai dari misil udara ke udara R-27, misil jarak menengah R-77, dan R-73. Misil udara darat KH-29, KH-31P, dan KH-58 USHE. Pesawat SU-35 juga dapat dipersenjatai dengan bom pintar seperti KAB-500KR hingga KAB-1500LG. Untuk masalah roket, mulai dari yang berukuran 80 mm, 266 mm, dan 420 mm, semuanya dapat ditenteng oleh SU-35, bosku. Dan yang terakhir, SU-35 tidak rewel untuk masalah suku cadang, bosku. Ini mungkin alasan paling utama mengapa Indonesia memilih SU-35 timbang pesawat lain, utamanya pesawat dari Amerika. Karena merupakan pengembangan dari SU-27 sebelumnya, maka suku cadang dari SU-27 dapat digunakan ke SU-35 dan sebaliknya. Hal ini jauh lebih praktis ketimbang membeli suku cadang yang berbeda untuk masing-masing pesawat. Apa nggak ketar-ketir lihat pesawat ini, bosku? Nah, itulah beberapa keunggulan dari pesawat tempur SU-35 bikinan Bapak Stalin ini. Bagaimana menurut kalian, bosku? Pantasnya kita tambah SU-35 saja atau pindah ke Rafale? Silahkan adu bacot di kolom komentar.